Subadri Usuludin merupakan satu di antara politisi fenomena di panggung politik di Banten. Namanya ramai sejak maju di Pilkada Serang 2018. Saat itu, Subadri yang menjabat Ketua DPRD Kota Serang mendeklarasikan diri ikut bersaing dalam pencalonan wali kota. Langkah politik Subadri yang kontroversi tersebut justru membawanya melompat dari gedung legislatif ke ruang eksekutif. Subadri sebagai calon wakil wali kota bersama calon wali kota Syafruddin berhasil menjadi pemenang pilkada Kota Serang. Namun langkah politik Subadri yang kontroversi tak sampai di situ. Pembawaannya yang tidak bisa diam dan sering turun ke lapangan kembali melahirkan kontroversi dalam kepemimpinan di Kota Serang. Namun langkah Subadri di panggung politik justru tambah mentereng. Setelah merasakan dipecat oleh partai, kini pria yang populer di masyarakat dengan sapaan Haji Badri tersebut ditunjuk menjadi Ketua Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yadi Jaya Santika, dalam Jejak Tokoh. Kali ini saya sedang bersama politisi. Langkah politiknya luar biasa. Dari legislatif, sekarang ke eksekutif. Pindah parpol, lalu sekarang menjadi pimpinan parpol. Siapa lagi kalau bukan Subadri Usuludin. Assalamualaikum Pak Subadri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ngedi? Alhamdulillah. Lelah kayaknya? Enggak, biasa. Dinikmati, disyukuri aja. Oh gitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Pak Subadri langkah politiknya luar biasa ya. Dari legislatif ke eksekutif. Dikeluarkan parpol, sekarang jadi pimpinan parpol. Nah sebenarnya, seperti apa sih apa namanya politik seorang Subadri? Katanya kontroversi kan? Wah, biasa. Pilihan itu kan, gini, hidup itu pilihan. Tinggal kita yang bisa menentukan mau milih kemana dan harus berada di mana. Jadi kader Golkar waktu itu, saya alhamdulillah diantarkan menjadi Ketua DPRD. Itu sangat apa merupakan penghormatan yang sangat luar biasa. Sekalipun pada akhirnya, hijrahnya saya dari legislatif ke eksekutif juga sama pilihan. Karena berangkat dari sebuah di samping pengen ibadah yang kedua pengen berbuat yang terbaik, maka ya saya hijrah dari legislatif ke eksekutif. Terkait tentang perpindahan partai, ya saya memaknainya gini. Partai semuanya bagus, Golkar bagus, P3 juga bagus. Terus kenapa juga sekarang saya P3? Kan berangkat dari sebuah sebab akibat. Sebabnya saya juga mungkin dianggap sama Golkar belelo. Mencalonkan diri tanpa restu dari Partai Golkar. Anda bandel? Ya, dianggap mungkin anak yang badung, dianggap mungkin kacang lupa kulitnya gitu. Cuma Allah Maha tahu, Allah tidak tidur. Ketika saya tidak dicalonkan di partai, ya dengan yang mudah-mudahan restu Allah, P3 merawat saya. Satu-satunya partai yang bisa disandari waktu itu. Ya Partai Persatuan Pembangunan itu salah satu saya kenapa sekarang ke P3. Kalau bicara balas budi ya mungkin gak bakalan dibalas karena serat lahir jadinya saya jadi wakil wali kota ya sebabnya Partai Persatuan Pembangunan. Nah Pak Bardi, langkah kontroversi Anda berlanjut nih ketika Anda sudah jadi wakil. Kalau kita melihat bahwa orang nomor 2 itu biasanya cenderung lebih apa ya diam gitu ya manut. Anda kok juga menonjol sama gitu. Anda hiperaktif apa reaktif? Anda juga ramai. Gitu. Nah muncul kemudian image bahwa ada dua matahari gimana gitu, Pak? Nah gini kan saya juga kenapa mencalonkan diri? Pertama saya mempunyai niatan di samping pengen ibadah yang kedua pengen berbuat yang terbaik. Nah, setelah terhitung dari semenjak saya dilantik, ya tentu keinginan untuk menjadi manusia yang bermanfaat, itu saya harus lakukan. Sekalipun
hakikatnya saya pun juga mesti nyadari bahwa status wakil itu ya harus mundur satu langkah. Ya, dari sisi intonasi bicara, dari sisi kebijakan dan yang lain-lain. Nah, hal yang sudah saya lakukan seprasan saya ya sesuai aja. Saya berbuat inilah saya, tapi juga bukan naudzubillah minzalik, tidak juga mau menomorduakan, nomorsekan orang lain. Yang paling terpenting buat saya cuma pengen berbuat. Adapun adanya pemikiran, tanggapan, image dari masyarakat ada dua mata, ada segala macam, saya tidak arah ke sana. Ya gitu. Karena untuk berbuat itu baik nomor satu, nomor dua, ya namanya pengen berbuat. Amanah ini kan sudah ditentukan oleh masyarakat. Ya, amanah ini sudah diberikan kepada saya, kepada Pak Wali Kota, ya maka ya kita bareng-bareng lah bersama-sama untuk berbuat yang terbaik demi membawa Kota Sarang ke yang lebih baik. Artinya sebuah itu bisa dibendung karena beginilah, begitulah orangnya gitu. Iya, iya. Cuma yang jelas saya tidak, saya juga tahu batasan. Tahu batasan mana yang boleh saya bisa lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Ya kita ngacu sesuai amanah undang-undang aja. Hak wakil apa, hak wali kota juga. Nah, Kak Subandri, pertanyaan berikutnya nih. Sekarang kan Anda wakil wali kota, lalu ketua DPW ketiga. Artinya kepemimpinan Anda itu kan baru ya, baik di eksekutif maupun di partai. Biasanya hal yang baru itu banyak pihak yang menuntut lebih besar gitu ya dari sebelumnya. Nah, bagaimana Anda menjawab? Kita nggak usah berandai-andai. Semuanya baik wakil wali kota maupun ketua PLP P3 Provinsi Banten juga itu merupakan salah satu amanah. Ya, sesuai niatan saya pengen berbuat jadi manusia yang bermanfaat, kayak rumah asal Pak Ubinas. Artinya, ya apa adanya aja, normal aja gitu. Apa yang bisa saya buat, saya perbuat, apa yang bisa saya pikul, saya pikul. Dan kalaupun tidak, biasanya lah angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi itu pun, ya kembali lagi, semuanya karena amanah ini sudah diberikan kepada saya, maka saya mempunyai kewajiban untuk di wali kota saya berbuat yang terbaik dalam rangka membawa Kota Serang lebih baik. Di partai P3 pun, ikhlas tidak ikhlas, sadar tidak ya sadar, saya juga harus berbuat yang terbaik. Gimana caranya supaya membawa Partai Persatuan Pembangunan ini juga jadi besar, jadi diakui sama masyarakat dan keberadaannya makin ya bisa setara dengan partai-partai besar yang ada di Provinsi Banten. Pertanyaan terakhir nih Pak Menteri. Sekarang kan Anda Ketua DPW P3, artinya Anda sejajar dengan Ketua Partai dengan Provinsi lainnya ya? Termasuk dengan mantan partai Anda. Bagaimana komunikasi? Dengan Golkar. Sekarang bagaimana komunikasi Anda? Gini, yang namanya silaturahim itu kan banyak manfaat. Terus politik ya politik. Jangan cuma gara-gara sudah beda partai, terus juga mengurangi silaturahim. Secara kebetulan silaturahim saya dengan seluruh pengurus dan kader partai Golkar terutama ya selama ini baik-baik aja, nyambung biasa, soan-soan silaturahim masih bisa lah silaturahim ya dengan semua pengurus partai. Karena saya pikir ya hidup itu pilihan, mau kemana pun kita ya pilihan kita, tapi yang jelas baik dengan siapapun kita harus berteman. Ya, saya tanya B, apa yang berubah dari Anda sekarang? Saya sih berharap tidak ada perubahan dari pribadi saya. Saya seorang Haji Badri yang berangkat bukan dari keluarga menak, yang berangkat bukan dari keluarga pejabat, yang berangkat bukan dari keluarga penggemar. Saya berangkat dari masyarakat. Saya dilahirkan oleh orang tua yang biasa. Dari ibu petani, orang tua sekolah kepala desa, ya itu tadi. Saya berharap semuanya jadinya siapapun saya, ya tetap Haji Badri, Haji Badri. Tidak ada perubahan. Maka terkadang saya mempunyai pola, mempunyai keinginan menghilangkan jarak untuk semuanya. Jadi wakil wali kota, saya berharap tidak ada jarak dengan masyarakat saya, tidak ada jarak dengan kecamatan, kelurahan, RT, RW dan yang lain-lain. Karena saya juga sama. Apalagi di politik, kan politik macam outsourcing 5 tahun. Setelah 5 tahun kita kembali ke masyarakat.
apapun yang udah kita perbuat, baik, buruk, jelek, bagus, ya kembalikan lagi. Semuanya ada di masyarakat nilai. Oke. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sibuk tapi menyempatkan waktu buat kita. Amin. Terima kasih banyak, Kang Yati. Sama-sama. Baik, pemirsa Kabar Luar Negeri, demikianlah wawancara saya dengan Pak Subadri Usuludin, Wakil Wali Kota Serang, sekaligus Ketua DPW P3 Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.